Apakah yang dimaksud dengan greenhouse effect? Bumi adalah tempat yang nyaman untuk ditempati. Bumi butuh temperatur yang tepat untuk semua makhluk hidup yang menempatinya. Itulah mengapa bumi itu spesial. Salah satunya adalah greenhouse effect. Greenhouse adalah bangunan yang terbuat dari kaca, termasuk atapnya. Atap kaca yang terang menangkap cahaya yang masuk, dan cahaya yang masuk terperangkap di dalam rumah kaca tersebut. Hal inilah yang menyebabkan greenhouse tetap hangat di waktu malam ataupun di musim dingin. Greenhouse effect ini membuat bumi tetap hangat. Bumi tidak dikelilingi oleh kaca, tapi diselimuti oleh gas yang disebut dengan atmosfer. Di siang hari, matahari menyinari bumi melewati atmosfer dan memberikan panas pada bumi. Setelah matahari terbenam, permukaan bumi menjadi dingin dan merilis cahaya matahari ke udara bebas, tapi sebagian panas masih terperangkap, tidak bisa menembus atmosfer. Gas yang terperangkap ini disebut gas rumah kaca yang terdiri dari karbon dioksida, uap air, dan metana. Bumi membutuhkan gas tersebut untuk menjaga suhu bumi agar tetap panas untuk makhluk hidup. Tapi, aktivitas manusia merubah ataupun merusak nature dari efek rumah kaca, seperti polusi udara yang merilis CO2 yang melebihi nilai ambang batas ke atmosfer. Efek gas yang berlebihan inilah yang membuat suhu bumi semakin panas karena banyaknya gas yang terperangkap. Satelit NASA memperlihatkan gas-gas yang terperangkap di atmosfer, dan yang paling banyak terperangkap adalah gas CO2. Informasi ini memberikan banyak gambaran terhadap efek dari rumah kaca terhadap pemanasan global.